Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita baca buku baru. Tajuk dia Asas Panduan Fardhu Ain Lengkap. Asas Panduan Fardhu Ain Lengkap. Buku bahasa Rumi ni. Jadi orang beri baca dah habis. Habis dah. Jadi buku ni ada di kedai buku, kedai kitab Tanjung Alam Akademi. Tengok gambar dia, kok dia tak lama. Gambar dia. Ada. Lepas tu waktu tadi tu kita hutang. Lepas tu waktu minggu lepas tu ada orang siapa dia beri duit tu buat bayar buku ni. Kita tak tahu jumlah dia. Kita pergi masuk dalam tabung surat. Jadi boleh jumpa semula lepas ni. Nak ada orang yang beri duit minggu lepas, kita beri tangan. Takkan nak bilang ni tu. Dia tu buat beli kitab kat baru ni. Boleh kau cek. Lepas tu tengok lah baju, tak ingat 2-3 ribu dalam tabung surat. Jadi nak tahu jumlah tu, nak potong balik harga ni. Nak buat beli orang puan ada sekian harga ni tak? Ada? 10 eh? Jadi orang-orang baru, budak-budak baru boleh beli lah. Mak kepol saya. Lepas tu? Alamak, dah. Dah mana? Dah apa dah orang sini? Dah sama dah. Dah soalan orang nak jawab. Dah beli api pun dah mahu. Dah minggu depan lah. Soalan orang tu. Jadi soalan minggu lepas tu tak nak jawab mana ni. Betul dah apa yang tak diambil kat balik. Dah penuh lah tu. Sama yang lebih kurang yang buat mana. Tak tengok belaka. Jadi hak kita ni ni. Tapi tu kulit lain ni, kita kulit lain ni. Dia ambil pulak kan. Jadi soalan hak minggu lepas tu tanya semula lah. Pasal masuk dalam buku tu Adimak wa Ali. Jadi tanya semula. Banyak orang nampak kat 20. Bukan pakat dengan Adimak tau. Tengok di rumah kita, Pak Mawi buku beli pula kan. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, buku ini bernama Asas Panduan Fardhu Ain Lengkap. Jadi kita masih lagi baca Hak Rumi ni kerana memandangkan permintaan daripada budak-budak muda ni ramah sangat. Minta lagi baca Hak Rumi dulu. Ni minta. Jadi hak orang duk minta dalam telefon, dalam mesej, kitab jawi macam Mata'in Badrain dan seumpamanya itu agak sabar lah. Kita baca Hak Rumi dulu kerana ra'i kepada apa benda ni budak-budak baru ramai ni. Jadi buku panduan Fardhu Ain ni dia cukup ringkas, pendek je. Tapi dia banyak bab. Dia ada mula dengan agama Islam, masalah keimanan, rukun Islam, rukun iman, masalah bersuci, bab-bab tentang sembahyang, tayamum, tentang haid, tentang solat, tentang orang mati, tentang solat sunat, tentang puasa, itikaf, umrah, jual beli, ada jenis riba, ijarah, sewa menyewa, ada hukum nikah cerai, ada bab iddah,
bab talak, bab pidana takzir, hukum-hukum semelih, makanan halal haram. Jadi kita mula pada muka yang pertama. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, agama Islam. Agama dululah. Yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah itu awal-awal mengenal Allah. Allah inilah sumber agama. Yang pertama pengertian Islam. Kita sebut Islam-Islam, bank Islam, universiti Islam, kolej Islam, Islam Qadari, apa benda Islam ni? Kata Islam berasal daripada bahasa Arab. Nombor satunya kita kena faham bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab, 5 huruf. Hamzah, Sin, Lam, Alif, Mim, 5 huruf. Yang menurut segi etimologi mempunyai beberapa pengertian, iaitu keselamatan atau perdamaian atau penyerahan diri kepada Tuhan. Tiga makna inilah biasanya dipakai makna Islam. Islam bahasa Arab. Kalau PN Mahdi ni orang mengaji ilmu sarap, aslama yuslimu islama, itu baik masdar dia. Kata dasar Islam. Dia membawa makna keselamatan dan juga perdamaian, dan juga membawa makna penyerahan diri kepada Tuhan. Itu menyerah diri. Orang putih panggil surrender. Sebab tu bila kita semayang, kita kena surrender. Akak tangan. Allahu Akbar. Mana mu yang maha besar, dak lawang segala hukum aku terima belaka. Kalau perang mana-mana pun, kalau akak tangan gini, dak cik tembok. Dak lawang lah, dak lawang, dak lawang. Ambulah, dak lawang. Dah kali dak semayang, lawang. Orang dak semayang, mana orang lawang Tuhan. Orang nak perang dengan Tuhan. Orang tak mahu perang dengan Tuhan, orang tunduk dengan segala hukum Tuhan, akak tangan. Membawa makna selamat lah. Ketiga pengertian itu tercakup dalam kata Islam. Makna selamat, makna damai, dan makna serah diri kepada Allah. Serah diri ni makna segala hukum Allah. Dengan segala perkara-perkara yang datang daripada Allah, sama ada berupa qada dan qadar, rezeki dan sebagainya, atau hukum yang diperdukan ke atas kita, kita serah, tak lawan. Terima, kita panggil Islam. Biasanya dalam kitab-kitab, ulama buat ta'rif al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi SAW min ahkami syariah. Al-mislah, maknanya kita menjunjung segala perkara yang dibawa datang kepada kita oleh Rasulullah SAW daripada segala benda yang berkait dengan agama. Itu panggil Islam. Segala benda yang Nabi bawa ni yang berkait dengan agama, sama ada fiqahnya, sama ada tafsirnya, sama ada hadisnya, sama ada syariat, hakikat, makrifat, tarekatnya, ataupun apa benda ni, akhlaknya, ceritanya, pengajarannya, iktibar, nasihat, kita terima belaka. Terima. Terima belaka. Dah takwil lah. Sebab apa juga yang datang daripada Nabi SAW, ia adalah wahyu. Cuma dibahagikan oleh ulama, wahyu ni namanya Quran, wahyu ni namanya hadis. Sebab agama Islam memang bercita-cita terwujudnya keselamatan dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia ini, dan mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya. Jadi tujuan agama itu sendiri, iaitulah penyatuan. Nak menyatukan sekalian umat manusia keturunan Nabi Adam AS ini atas mentaati satu Tuhan. Itu tujuan. Taat Tuhan. Ataupun menghambakan diri kepada Allah. Sebab itu seruan para Nabi, semua Nabi lah, kepada umat masing-masing sama je. U'budullah wajitanibut tawud. Hambakan diri kepada Allah dan jangan perhambakan diri kepada makhluk. Mana hambakan diri kepada Allah ni, termasuk di sana kita menyujung segala perintah halal dan haram. Yang kita kumpulkan segala kehambaan kita itu dalam satu amalan yang kita kenal dengan nama solat.
Jadi kita serah belaka dah segala pekerjaan, segala perintah, halah-halah kita turut belaka, kita taat belaka, kita terima belaka. Mana alamatnya? Maka alamatnya itu dengan semayang. Baru jadi. Nah, tunjuk maknanya kita terima belaka segala ketentuan, segala hukum dengan semayang. 5 waktu sehari semalam. Nah, waktu bila dikatakan orang yang tidak semayang, maka tak ada dah agama dia. Agama itu kesekaliannya bukan semayang. Agama suku semayang suku. Taat pada halal haram suku. Menjauhi zina suku. Menutup aurat suku. Semua taat belaka. Nah, tapi kesemuanya itu disimpulkan dalam suatu rupa yang namanya semayang. Nah, batu orang tak semayang, agama ada. Man la salata lahu la dina lahu. Siapa yang tidak ada semayang baginya, maka tak ada agama baginya. Tak ada agama. Nah, tak ada agama ni macam etis. Tapi kalau kita tanya dia, awak Islam ke komunis? Dia kata Islam. Dia tak semayang? Dia tak semayang pun Islam ke? Tak ada. Bila tak semayang, tak ada agama. Ambil dua. Ni ulama kata ni. Daripada hadis Nabi SAW. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Maksud tiang agama, segala agama itu nak bersangkut. Nah, pada tiang yang namanya solat ni. Tak tiang ni ya. Ada agama. Nah, faman tarakaha faqad hadama din. Maka barang siapa yang tinggal semayang, mana tak semayang, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Dia runtuh agama. Mana bila runtuh agama, ada agama. Jadi bila orang yang tak semayang ni, Islam pada rupa saja. Pada hakikinya tidak Islam. Kerana tak cukup rukun. Seperti orang yang semayang, dia tahiyat awal saja semayang. Lepas tu salam. Tahiyat akhir saja. Nah. Maka takbir Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir salam. Kalau orang mari, orang tengok. Ayah ni ayah. Anak dia kata tu. Orang mari pun tengok tengah mari, tengah duduk tahiyat akhir. Mesti orang tu kata duduk semayang. Nah, pada hari takbir ni, terus tahiyat akhir selalu. Tak ada dia, tak ada rokok. Nah, sujud-sujud tak ada tahiyat akhir selalu. Jadi orang yang mari ni, bila anak tengok, tu ayah. Oh, semayang. Mana di sisi orang, semayang lah dia. Di sisi agama dia, tak ada semayang gitu. Pasal tak ada hukum. Nah, tak ada hukum. Nah, kan Islam ni rukun. Rukun, semayang ni rukun Islam. Nah, jadi maknanya, keseluruhan perintah itu, nah, dikatakan cara hidup. Bukan semayang, puasa, zakat, haji saja. Itu bukan Islam. Itu sebahagian daripada Islam. Islam ni agama, ad-din. Nah, agama ni cara kita hidup. Hidup kita ni dia ada cara. Cara lagu ni Buddha. Cara lagu ni Islam. Cara lagu ni Kristian. Cara lagu ni Yahudi. Nah, dia ada. Jadi Islam ni bukan spek. Luah. Mencakupi kesemua aspek kehidupan. Itu dia kata agama Islam. Agama yang syumul. Syumul makna lengkap. Lengkap segala bab. Kalau semayang, puasa, zakat, haji saja tidak lengkap. Cedera agama Islam. Sama taraf dengan agama lain. Ya. Cara buat ibadat saja. Tapi Islam ni lebih. Dia merupakan betul-betul the way of life. Cara kita hidup. Nah, cara maknanya berpakaian. Berpakaian Islam ada. Agama ada kabar. Lagu ni. Tak boleh pakai setakat ni. Kalau lebih segini boleh pakai. Nah, perhiasan begini haram pakai. Hak gini harus pakai. Itu pakaian. Maknanya dia ikut cara tu. Itu dia panggil orang ikut Islam. Nah, tapi kalau dia semayang saja dia ikut perintah agama, tapi cara berpakaian dia ikut, maka separuh Islam. Nah, sebab Islam cara hidup. Islam bukan rukun Islam 5 tu. Rukun tu kabur hak dasar. Kalau kita buat ni 13 rukun pun tak sah kat semayang kita kalau syarat ada. Dah tahu dah buat maka dah 13 kan? 13 rukun comel. Betul-betul oh, macam seh wasik dah. Sujud 15 minit sekali sujud tahu dah syarat pun tak jaga. Sujud walaupun macam 15 minit tapi 3 kali ketuk ni dalam sujud lepuk dah sah tak semayang. Itu syarat tak jaga. Mana Islam bukan rukun semayang rukun Islam hak 5 sahaja. Nah, hak tu hak rukun.
dia ada pula syarat-syarat dia. Nak, ada patah larang dia pula. Jadi kita nak kenal pemuda manis Islam, kita kenal cara hidup. Sebab tak ada lagi agama lain, segala bidang kehidupan dia kabur belaka. Dia ada adab dia, dia ada syarat dia, dia ada larangan ni, dia ada apa yang digemarkan pada syarat adab-adab dia. Nak, agama Kristian tak jauh cara nak masuk tandas. Nak, agama Buddha tak jauh. Maknanya doa nak jima. Nak, dia bak ibadat lah. Bak semelih sikit, ada. Kita semua bak. Nabi ajar berlaku. Quran ajar berlaku. Lengkap. Nah, padahal tak ada kena-mengena dengan ibadat. Dengan semayang, dengan puasa, zakat, haji. Nah, cuma bangun tidur. Bangun tidur. Nabi suruh kata, Alhamdulillah. Nampak? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku semalam. Jadi yang kita nak masuk dalam tandas, kena nak mandi. Nabi ajar pula masuk dengan kaki kanan. Di pintu tandas kena kata pula, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith, atau seumpamanya. Ajar. Ada panduan. Panduan ni panggil cara hidup. Nah, kita keluar daripada tandas, kena lakuh kaki kanan dulu. Kena kata pula, Alhamdulillah, ghufranaka. Kita capai baju kita, masuk tangan kanan dulu. Nabi kata, masuk tangan kanan. Inna kana nabiyyu sallam yuhibbu tayammuna fi umurihi kullih. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ni sangat suka menggunakan sebelah kanan dulu pada kebanyakan pekerjaan-pekerjaan beliau. Jadi ajar juga. Nah, semua bak nak naik kenderaan dia kata gini, habis cara. Nah, nak maknanya apa benda ni, nak makan suami ambil ke tangan kanan. Nah, bila nak minum air, jangan napah dalam air. Agama lain dia kebawah itu, jangan napah. Itu napah habis kolek dah habis ni masak. Banyak dah apa sekolah habis tapi minum senapah. Habis dah napah kita tu, jangan nyawa lah tu. Waktu bit dulu gelas. Ha. Nah, orang masuk pula. Kita dah lapar-lapar. Habis dulu. Tak? Macam kuda yang jatuh jauh temu pada pasir. Jumpa air. Nah, tapi ajar berlaku tu bagi agama yang cukup lengkap. Hak remeh-temeh kabar juga. Potong kuku. Nah, potong misal. Hak remeh-temeh ni. Tiba-tiba ada pula orang kata, bak mana agama ni tak ada politik. Bodoh. Bak mahkamah tu, bak besar tu, bak melantik qadi, melantik hakim. Nah, adab-adab hakim, adab qadi, adab menjatuhkan hukuman, syarat-syarat menjadi maknanya hakim. Nah, hukuman kesalahan jenayah, akta-akta ni dia kata tak ada dalam Islam. Hak kecil ada. Jadi agama Islam ni agama remeh-temeh lah. Cara bak ketik buku, cara bak cabut bulu tiok. Nah, yang sebenar syumul lengkap semua perkara. Dari mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya, kerana Tuhan ciptakan jin dan manusia supaya serah diri kepada dia, supaya jadi hamba dia, bukan suruh jadi hamba makhluk, hamba harta, hamba pakat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan akan manusia, akan jin, illa malaikan kecuali liya'budun. Ulama-ulama tafsir dia kata la ni la lil akibah. Maknanya kesudahannya untuk jadi hamba kepada aku. Bukan main-main gitu. Nah, bukan orang Islam Tuhan cipta untuk jadi hamba dia, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Manusia lah insan. Keseluruhan manusia sama ada jenis mana bangsa barat, bangsa timur, Afrika, Eskimo, Suk Kijak, tak ada kira. Nah, semua tu illa liya'budun, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu taala. Tiba-tiba tak ramai nak jadi hamba Allah. Nah, ramai yang nak memperhambakan Allah Subhanahu taala. Bahkan nak memperbodoh-bodohkan Allah Subhanahu taala. Dia kata hukum Islam tak sesuai pada zaman sekarang. Orang ni nak membodohkan Tuhan. Maknanya dialah sifat dengan alimul hakim, Tuhan tidak. Kan Allah ni pencipta dunia, pencipta alam. Dia yang buat bintang, yang buat bulan, dacing dan sebagainya. Nah, dia buat berlaku tu. Tiba-tiba kita kata hukum dalam Quran tak sesuai dengan zaman sekarang. Maknanya Tuhan tak hijau. Tuhan tak pandai lagi, pandai dia lagi. Nah, ni orang tak mengaku sebagai hamba Tuhan. Kita nak hamba Tuhan ni, kalau mengaku hamba Tuhan, maknanya kita ni
Serba-serbinya tak tahu. Allah lah yang lebih tahu. Tak tahu panggil hamba Tuhan. Apa yang datang daripada Tuhan ni bersifat retu, mutlak. Tak ada takwil, tak ada tapi. Gitu juga datang daripada sunnah. Kalau kita nak takwil, nak tengok dulu datang pada ulama. Itu boleh. Tengok dulu. Nak fatwa ni kita boleh ikut ke tak? Itu lain. Tapi ayat Quran lain, dia retu. Dia tak boleh tengok dulu, kau dulu. Nak. Dia kata tak susu lah. Bapa Allah Ta'ala cipta dunia ni Tuhan tak uti. Kalau Allah Ta'ala tahu dah segala benda yang berlaku dalam alam ini sebelum daripada cipta alam lagi. Nah. Innallaha qaddara maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alfi sana au kama qala. Nabi sebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan segala kejadian yang akan berlaku pada alam ini sebelum daripada Tuhan ciptakan langit dan bumi dengan qadar 50,000 tahun. 50,000 tahun nak buat alam, nak buat langit, nak buat bumi, Tuhan tetap dah. Sekian hari bulan begini berlaku. Sekian hari bulan begini berlaku. Sekian bulan pokoknya terbalik. Tak? Sekian hari bulan soalan awak adik di rumah. Faham tak? Dia ada berlaku dah. Nah? Sekian hari bulan orang ni sepatutnya boleh jadi lagi, tak boleh jadi dah. Balik kapung teruh. Dah? Macam-macam ada. Itu semua tu 50,000 tahun. Tiba-tiba kita kata hukum ni tak sesuai pada zaman sekarang. Mana orang ni? Dia rasa dia bijak pada Tuhan. Tak ada orang pada bijak pada Tuhan. Tak? Dah, jangan ambil. Banyak dah ni, banyak dah. Banyak dah. Banyak dah nak jawab. Kata Islam menurut pengertian agama telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad sendiri dalam hadisnya. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Selalu kita dengar hadis ni. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang begitu masyhur, artinya Islam adalah engkau mengakui bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan melakukan haji jika mampu. Dari hadis ini asal mula ajaran tentang rukun Islam, iaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Tapi bukan makna keseluruhan Islam, makna lima perkara ini saja. Inilah salah faham masyarakat Islam mutaakhirin ini. Dia rasa Islam ini lima ini saja, iaitu mengucap, sembahyang, zakat, puasa, haji. Tidak. Nabi menyebut ini sebagai suatu perkara yang penting dalam agama Islam. Lima ini benda yang penting, benda besar. Hak lain penting juga, ini yang penting lagi. Tak, bukan kata hak lain itu tak penting. Nah, macam dalam hadis-hadis tentang dosa besar. Ada hadis yang Nabi sebut tujuh dosa besar. Nah, jangan kita faham tujuh saja dosa besar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tiga pula. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lima. Nah, bermakna banyak. Jadi Nabi sebut pada sekian kali lima, kadang-kadang disebut tiga. Nah, tapi yang masyhurnya tujuh tu lah. Tapi ulama-ulama dikaji hadis, rupanya lebih daripada tujuh, daripada hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita. Nah, itu maksudnya. Jadi rukun Islam lima ni bukan Islam tu makna lima. Nah, makna kalau kita buat lima ni pakai sahih dah masuk surga. Dah. Nah, kerana apa benda ni? Orang munafik pun buat juga semayang. Nah, semayang lima waktu, belakang tu imam duduk. Nah, dia tak main belakang-belakang macam kita. Biar-biar tolong. Nah, Abdullah bin Ubah. Nah, Datuk Seri Abdullah bin Ubah, oh belakang Nabi. Dia bahagian tepik pula. Bila Nabi keluar daripada rumah, nak masuk dalam masjid, dia tukang kabar. Rasulullah mari, Rasulullah mari. Biar. Nah, padahal dia bapak munafikin. Macam sembahyang lah. Bukan 13 rukun kita ulang balik tadi. Kalau kita buat benda-benda yang membatal, punah jahanam kau sembahyang kita. Jangan pakai bila kita sembahyang, pakai jadi. Kena jaga pula perkara yang membatal. Begitu juga dengan Islam. Nah, tiap-tiap yang boleh tersimpul, maka boleh terlerai. Maka Islam ini boleh disimpulkan. Lagu mana? Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dah boleh cabut lah. Boleh cabut pula. Itu hanya sebagai akad. Tiap-tiap akad boleh terlerai. Bila kita ikat kasu, boleh cabut pulak karang balik sekolah, buka tali kasu. Bila kita akad jual beli, boleh pelera balik. Bila kita akad nikah, boleh pelera balik. Cuma nama, nama cerah, nama tolak, nama pasok.
nak ataupun dia buat perkara-perkara walaupun dia tak redha berlaku perceraian, jadi cerai juga. Begitu juga dengan Islam, dia boleh datang, dia boleh pergi. Ha, kita kena jaga, jangan beri dia pergi dalam keadaan kita duk rasa dia masih ada dengan kita. Nak, lepas tu ulama' buat pula kadang-kadang kitab-kitab perkara-perkara yang membatalkan akidah. Nak, benda-benda yang menyebabkan jadi ridah. Nak, kalau buku Rumi hak masyhur hak mutaakhirin ini yang ditulis oleh bekas mufti Sabah. Nak, mana? Akidah ahli sunnah wal jamaah itu bagus. Nah, kerana dipermudahkan daripada ibarat-ibarat kitab lama. Nak, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Kadang-kadang kita duduk mengaji kitab lama tu, pokok mana ni? Nah, mutazilah qadariyah kita jauh. Kita hadari. Faham tak? Pokok mana ni? Nah, akhirnya dipermudahkan baru kita. Tujuan bukan dia nak menghina siapa-siapa. Dia nak memperbudahkan masing-masing jaga. Dia begitu. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini masuk Islam dengan mengucap kalimah syahadah. Nah, biasanya dua kalimah. Asalnya mengucap dua kalimah syahadah. Tapi disebut dengan kalimah saja kerana dua itu seperti satu. Allah dan Rasul ni macam satu. Bukan satu. Tapi yang Allah ni Al-Quran. Rasul tu hadis-hadis dia. Ni agama kita. Yang Nabi tinggal jadi pedoman yang tidak sesat kita pegang dua ni. Tetapi Allah kata, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia keluarkan kata-kata bukan dengan fikiran semata-mata. Tetapi semuanya wahyu daripada Allah. Maka dua walaupun hadis suku daripada Quran, dia macam satu juga datang daripada Allah. Maka ulama rekah dengan dua satu kalimah saja. Dua kalimah syahadah. Tak dikata dua kalimah tai syahadah. Dikata dengan dua kalimah. Maksud dua kalimah ini, mana kalimah dua kalimah itu, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dengan lain daripada ini, orang kafir tak jadi Islam. Sebutlah lagu mana pun tak boleh. Nah, umpama ditukar dengan maknanya kita kata asyhadu rahman, asyhadu anna rahmana. Nah, asyhadu an la ilaha illa rahman umpamanya. Tak boleh. Nah, disebut dalam kitab Syarah Fiqhul Akbar. Nah, kalau orang tukar asyhadu an la ilaha illa rahman. Asyhadu an la ilaha illa rahman, tak boleh lagu tu. Walaupun maksud Tuhan yang satu. Nah, Rahman nama Allah juga. Nah, ataupun dia kata asyhadu an la ilaha illarrahim, tak boleh. Nah, atau ditukar nama Muhammad bubuh nabi lain, tak boleh juga kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah melambangkan sekalian nabi-nabi yang kemudian sebelum daripada nabi. Nah, bubuh nama nabi lain, wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Ayyub Rasulullah, tak boleh. Tak masuk Islam. Wa ashadu anna Idris, lagi boleh tak masuk pula. Dah. Kena wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Buat apa? Kerana Nabi ni khatamul anbiya wal mursalin. Dialah yang menyempurnakan segala hukum-hukum yang dibawa datang oleh Nabi yang sebelum. Nabi biasa sebut dalam beberapa hadis yang maknanya sama kita terjemahkan. Nabi-Nabi ni nak banding dengan aku adalah susunan batu-batu pada bangunan. Yang begitu teguh. Yang ada satu lagi batu yang tidak muat. Nah, maka akulah batu yang terakhir itu. Nah, jadi kalau ada masuk sutih ke batu, maka tak utuh hari ini nukmah ni. Nah, maka batu yang last kali itu akulah. Nah, sebab itu padan dengan seorang Nabi saja. Nah, masuk Islam. Nah, tapi lagu mana pun semua tau bekor 15 tahun, 40 tahun dah semua berada. Siap gatuh tak cia, tekor naik kor pulak. Dengan dua kalimah syahadah, dia Islam. Dia Islam dia. Nah, tak payah restu ibu bapa. Nah, tak payah nak minta surat ibu bapa. Ni ada pula keluar. Malakun ni. Nah, kena minta kemendorang keluarga pula nak masuk Islam. Ini semua ni sebenarnya sebagai penghalang daripada orang kafir masuk Islam. Nah, hanya dijangka lebih kurang daripada laporan-laporan mu'adah yang masuk Islam. Lebih kurang 5% sahaja keluarga restu. Jenis keluarga tak kisah. Nah, lebih kurang 5% daripada orang masuk Islam direstui keluarga. Maknanya 95% lagi dengan macam-macam ancaman. Hak bunuh ada. Hak kata, hak pukul, hak susu, hak lari. Hak minum air jadi gila dan sebagainya. Nah, dikhianati. Pasal apa? Masuk Islam. Tiba-tiba keluar pula. Kena buat syarat
restui keluarga. Ha, kita nampak dah ini adalah perkara-perkara yang nak menyekat daripada kebangkitan agama Islam semula di daerah timur ini. Kerana kecenderungan kepada agama Islam nak semakin ramai. Nah, tapi yang sedihnya orang Islam menjadi barasi dia. Jadi tukang apa namanya yang menjadi nak sebagai ayam laga. Nak, patut orang kafir lah, orang Islam. Mana ada syarat? Ulama mengharamkan kita buat syarat. Nak, cuma ulama pesan kalau nak masuk Islam ini jangan main-main masuk sungguh-sungguh. Agama bukan main-main lah tu. Nak, pesan lagu tu. Jangan buat syarat. Bahkan sunat tu kita tak boleh kabur. Nak, kerana menyusahkan dia jadi takut masuk Islam pula. Orang kan sunat ni wajib masuk jawi orang masuk Islam. Kita tak boleh kabur masa dia nak masuk Islam. Ulama marah. Marah. Nak, ada orang di kabur. Mu nak silam bantang. Mu kena kerak lagi. Ni gaji somen. Nak kabur tu lah Allah aku masuk Islam. Ha tu. Kata ulama dah susah. Kerana menakut-nakutkan orang. Nah, bahkan tidak boleh diceritakan hukum-hukum yang begitu banyak dalam Islam. Zaman Rasulullah kabar tentang semayang lima waktu puasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat. Nah, maka orang Islam, orang kafir pun setuju. Dia ringan benda lagu ni. Tak usah kata orang kafir ni, budak-budak kita dah mampir. Kita pergi kat dia duduk lepak-lepak tu, kita pergi boleh pergi lah surah TN, duduk badang budak pergi surah. Kena semayang, semayang kena jemaah, kena pakai serbang, tujuh hasta kena lilik. Banyak sangat benda nak kabar, hak benda remeh-temeh kabar juga. Nak, jadi malah layang. Nak, mana kalau orang ini tak mari surah, tak semayang lagi, tak berani sujud pada Allah. Rasa kata mari surah gitu, lima waktu. Semayang lah. Biar semayang di rumah pun. Nah, jaga semayang. Lepas tu, retik pula. Kalau tengah main bola balik main, semayang. Biar tak pergi surah, semayang lima waktu. Jangan, tak semayang. Jaga semayang lah. Ni tak kena pergi semayang, tak boleh. Kena semayang, jemaah apa semua, 27. Rumah se pula begini-gini. Malah. Jadi berat. Nah, dia nak suruh orang datang berjemaah ni orang yang tak kena, orang yang tak kenal jemaah. Orang bertahan di rumah saja. Baru kita tambah pula. Nah, naik level lah. Pergi semayang surah dah pula. Dia kena pandai. Ni hak orang kapi. Kalau kita kabur semua benda, akhirnya nampak gemung banyak sangat. Nah, jadi syarat-syarat ini adalah bida'ah berlaku. Nah, jadi orang takut. Jadi payah pula. Keluarga mana nak sign? Nak benar masuk Islam? Nah. Iaitu syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Jika seorang sudah membaca syahadah, maka formalnya menurut Islam, hukum Islam, ia sudah disebut seorang Muslim. Kata ijati sifat daripada Islam. Dia asal daripada Islam, ni keluar Muslim. Nah, maksudnya ni Islam, bahawa Muslimun. Maksudnya isim fa'il dia, orang yang memeluk agama Islam. Akan tetapi Islamnya belum sempurna, ia baru dianggap cukup Islamnya. Jika minimal dia menjalankan dua rukun Islam lagi, iaitu solat dan puasa. Sesi. Bukan sekaligus berkata bawa banyak selalu. Budak-budak lagi kalau buku agama, pengantar agama Islam ni sikit je hukum. Nah, dengar budak-budak tadikan kan sikit. Dah kabar bak kilah mazhab Syafi'i yang nak pilih kabar tu. Budak-budak keng. Nak bagi yang semayang dulu. Nah, ada terang lagi nak pernah ayam mustamah mukulak. Jadi payah budak tadikan. Nah, mereka sekolah menengah lain pula. Nah, dia gitu. Padahal cuma yang tak kabar pada budak-budak tu penting belaka. Tapi tak sampai masa lagi. Tak mahu merumitkan dia. Begitu juga dengan orang bukan Islam. Jadi semata sekurang-kurangnya dengan mengucap dua kalimah syahadah jadi Islam. Dah Islam masuk surga lah. Tengok dulu. Kalau diisbatkan makna dua kalimah syahadah, walaupun tidak sempat melakukan sebarang amal, masuk surga. Nah, itu kelebihan dua kalimah. Dia masuk Islam umur 80 tahun. Nah, lamanya kapi. Masuk Islam, lepas masuk Islam, sebok dadu. Sebok mati selalu. Ke mana? Syurga atau neraka? Ulama jawab lama dah. Nah, kata Syekh Badaruddin Al-Aini dalam kitab dia, apa ni, syarah bagi Sahih Bukhari. Umdatul Qari. Nah, dia kata, orang yang baru mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu mati. Nah, maka kita kena husnuzan ni, sangka baik dia ni Islam yang sempurna masuk ke dalam surga. Nah, walau bagaimanapun hakikinya Allah lebih mengetahui. Allahu a'lamu bihaqiqatihi. Allah Ta'ala lebih tahu dengan kejadian yang sebenar.
Maknanya kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, hati dia, dia memang membenarkan makna dua kalimah syahadah ni. Memang dia membenarkan sungguh akan dua kalimah ini dalam hati. Maka dia walaupun tak sempat melakukan ibadah, dia dihapuskan segala dosa dan masuk dalam syurga. Dan penuh dengan segala kenikmatan sebagaimana orang lain pula dapat nikmat. Tak tak? Ada gitu. Satu lagi, orang yang maknanya dia tak isbatkan dalam hati. Dia hanya berpura-pura mengucap dua kalimah syahadah dengan sebab-sebab yang tertentu, pura-pura saja. Maka orang ini adalah Islam di sisi manusia, tetapi kafir di sisi Allah SWT. Maka dia kekal di dalam api neraka. Nampak? Dia kekal. Tuan-tuan kata baru mengucap. Orang yang telah mengamalkan amalan Islam 100 tahun, 1000 tahun, sekadar lakonan semata-mata, hatinya engkar kepada makna dua kalimah ini, nah, maka dia kekal di dalam api neraka. Nah, masalah tanam tak ada kena-mengena dengan surga neraka. Masalah tanam boleh tanam berlaku mana-mana. Nah, kekasih Allah, kita ingat ke kafir? Dia tak bertaubat daripada segala dosa kafir. Nah, dia dah mengucap dua kalimah syahadah ataupun dia dah mengisbatkan makna ketuhanan nah, dan kerasulan Nabi Muhammad, maka mati dalam keadaan kita tidak dah tahu dia itu Islam dah. Tanam je kan? Tanam je kan? Siap ngebakar banyak-banyak. Nah, masuk dunia Haji Mak? Masuk? Surga ni ke? Surga lah. Kita tak tahu yang Islam ni masuk seorang. Faham tak? Maknanya di sisi manusia, syariah, fekoh, kafir lah. Sebab mengucap dua kalimah syahadah ni sebagai tanda dia tu, kita perlakukan sebagai orang Islam. Tiba-tiba kita tak dengar dia mengucap. Kita kenal ni dia kafir. Daripada muda itu kita kenal dah, tokek toto. Kafir aku, kau berzinah kau puas tiga kapal kargo. Minum arak ni tujuh sungai dah. Tapi dah mengucap dua kalimah syahadah dengan isbatkan makna dia. Cuma kita tak tahu dia masuk Islam. Jumpa banyak tepuh di mak rempik. Mati keras tengah jalan. Orang mampu dah. Orang kaya tu. Nah, we ke persatuan Cina tanah je tak? Masuk syurga. Dia bukan kira tempat tanah. Dah kalau nak wakil kena kocek. Nah, zina siang malam. Tak percaya wajib semayang. Dia kata wadah belakang pergi ke Mekah tu pusing ke batu. Nah, nama Islam lah nama. Nah, tanam dekat dengan kubur Syekh Ibrahim. Masuk surga masuk neraka. Ganah ni prefek ni. Ketua murid kan. Nah. Nah. Ada faham maksud tu? Nah, ada faham. Kemudian Allah tanya pula Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia dah ada nak mengucap. Kerana apa esok baru mengucap dua kalimah syahadah. Nah, dia telah membenarkan Islam lah agama betul. Memang Allah Tuhan yang sebenar. Muhammad memang seorang rasul. Nah, cuma dia nak pergi masuk tanya orang. Orang kata dia tidak anda kena pergi jabat agama lah esok. Nah, dia pun esok baru nak pergi. Dia sebab dah hari ni. Faham lagi? Dia sebab dah. Dia yakin dah. Esok pergi jabat agama. Nah, nisah jalan lah engkau dia lari personal. Lekong, hacul bu, jumpa telinga sikit. Kalau lah lari, lawan apek dua. Nah, tak ada mengucap bersa pun. Jawabnya, masuk surga. Kerana dia beriman sisi Allah, kapir di sisi manusia, tak ada alamat. Maka kita berjalan, kan kita tanam jerak, tanam kubur kapir, tak berdosa. Kerana kita tugas kita bukan belah dada manusia, nak tahu isbat tak isbat. Atas kodoh zahirnya saja. Nah, ha, gitu. Tanam tak ada kira. Tanam kubur untuk belang ke. Tanam Mekah. Nung. Nah. Abu Lahab, Abu Jahat tanam tu ni. Tanam Mekah. Nah. Ada dua ni duduk dia ni. Ayam panggang tu. Ya, kira tanam tu ni dua ni. Nah. Ha, yang penting amalan kita. Nah, amalan kita. Cuma sunat. Kita mencita-citakan mati di negeri mulia. Nah. Sunat. Nah. Doa nak mati Mekah, doa nak mati di Madinah. Nah, di tanah haram itu sunat kita berdoa, tepat lebih. Jika seorang
Jika seorang sudah membaca syahadat, maka formalnya menurut hukum Islam, ia sudah cukup seorang Muslim. Akan tetapi Islam menurut sempurna, baru dianggap cukup Islam jika minimal. Kurang-kurangnya menjalankan dua rukun, lagi iaitu solat dan puasa. Jadi tertib dia pula, solat dan puasa. Kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu, ia dibebaskan daripada solat tanpa qadha, mengganti dan tidak boleh berpuasa tetapi harus qadha pada waktu yang lain. Ada juga, walaupun jenis dah dewasa, dia telah wajib sembahyang. Nah, tetapi syarat-syarat sembahyang itu tidak sempurna. Umpama dia dalam keadaan hadas haid, jadi tak wajib dia sembahyang. Walaupun dia telah balik berakal dan telah sampai umur. Nah, tapi pada umum maknanya kita ni kewajipan menunaikan solat nombor dua lepas daripada sebut dua kalimah syahadah. Dia yang penting. Nah, baca ada ulama yang mengatakan rukun Islam yang pertama ini berkait dengan iman sebenarnya. Berkait dengan keimanan. Nah, jadi bermula rukun Islam yang sebenarnya dengan sembahyang. Dengan hadis dalilah di tiang agama. Nah, baca koma-koma pun, babi-babi pun, rempik-rempik pun, gahi ke main pun, sembahyang dulu kena jaga. Nah, bukan kata molek main daripada ahli rumah. Nah, tapi orang yang jaga sembahyang tak sama dengan orang yang tak sembahyang. Dia tak sama. Nah, ada orang kata dia tak sembahyang pun hati baik, baik kepala otak tak sembahyang. Kalau baik sembahyang nah. Ada pula cakap apa ada gitu. Nah, nak cakap gini boleh. Sembahyang nak tinggal pun mulut uduh. Boleh kata gak. Nah, pasal mulut jahat. Tapi kalau kata tak sembahyang pun hati baik, tak kena. Hati baik mana? Nah, baik ke tak mau tunduk kepada orang yang menciptakan dia? Nah, kita tak mau hormat pada orang tua. Orang tua tu bukan ayah kita. Orang tua tu bukan pak kita, bukan tok dara kita, bukan cik kita. Cuma tengah jalan, kita tak hormat. Tak baik dah situ. Dan ni Allah yang mencipta kita. Kita tak mau tunduk kepada dia. Batulah salah bila dikatakan semua agama adalah baik belaka salah. Nah, baik gua ni mengajak penyembahan kepada selain Allah. Nah, mengajak umatnya supaya syirik kepada Allah. Baik ke? Atau dia kata agama semua betul belaka. Tak boleh, itu dipanggil Islam liberal. Nah, Islam plural. Islam plural. Nah, semua molek belaka. Nah, tak. Hanya Islam saja yang betul, yang tak betul agama lain. Dan kalau umat Islam tak betul. Islam tu betul dah, umat jadi tak betul. Pasal tak mau ikut. Duk ikut ke Yahudi, ikut Nasara. Orang haid dia kena qadha. Puasa tak qadha sembahyang. Nah, orang haid, perempuan yang suci dia haid tak qadha sembahyang. Dia kena qadha puasa. Nah, orang gila tak qadha sembahyang. Kerana dia hilang akal. Begitu juga dengan pensyen, dia tak kena qadha sembahyang. Syaratnya dia pensyen tu belum masuk waktu sembahyang. Dan dia sedar siuman daripada pensyen koma tu selepas habis waktu sembahyang. Nah. Contohnya dia pensyen waktu pagi. Pukul 10 pagi. Masuk waktu maghrib baru sedar bila dia pensyen. Nah. Pagi pukul 10 tu baca surat apa nama tidak dicalonkan bing. Umpamanya dah. Pesang lah dia. Nah, siapa lepas maghrib dah asal tu orang jiwa hari dah ayat pun dah susah. Kau anak-anak dah ada anak dia sulung bangecung kat telinga. Lepung bisuti baru bangun pagi. Maka dah kena khabar lah asal dengan tu. Pasal dalam waktu itu, nah, dia bukan mukallafun. Tidak kena taklid syarak. Nah, ini satu pendapat. Tak kena taklid syarak. Nah, sebab pesang ni dia hilang idrak. Ada pun orang tidur wajib qadha. Nah, pasal apa? Pasal orang tidur sedikit saja panca inderanya hilang. Kalau kita tanya tak boleh jawab, duduk bangun. Nampak? Tanya memang tak boleh jawab. Akal hilang. Orang pesan kita tanya 5 campur 5 berapa? Tak boleh jawab. Orang tidur pun kita tanya juga. Nah, 3 campur 3 berapa? Tak boleh jawab juga. Sengeng tidur. Nah, walaupun dia pakar matematik. Nah, 15 buah universiti dia mengajar seluruh dunia. Tapi bila dia tidur dia tanya, tak nak tanya tinggi-tinggi algebra apa semua. 2 campur 2 berapa?
Kamu pakai matematik ingat. Tak boleh jawab. Nah, maka tapi gerak bangun. Wajib kena qada semayang. Nah, dia hilang sedikit idrak. Ini ulama. Nah, ulama dia ancam kita. Nah, dia nak makan kuih je. Dia tahu belaka kuih ni daripada mana apa mana-mana tahu belaka. Nah, kita langgah je buak berok. Buak berok gitu jelah. Nah. Orang pesang gerak bangun. Orang pesang ah. Dia gerak. Bangun je. Bangun. Dah. Kalau dia bangun, sebab itulah orang pesang berat sangat, tak tahu akal teruh. Maka tak kena qada semayang. Sebab itu orang yang koma kan, sampai pesang belah-belah tahun ada. Dah rekod puluh-puluh tahun, orang rekod pesang. Koma, dia panggil koma lah. Nah, istilah koma. Biasa pesang ni maknanya sejak-sejak, sejam dua, setengah jam, dia panggil pesang. Dah istilah je lah, benda sama je. Kalau lama sampai 10 hari, dah setahun, 10 tahun, dia panggil koma. Nah, koma dia panggil. Kalau orang dah bangun teruh, dia panggil titik. Nokta. Nokta habis cerita lah. Nah. Demikian juga seorang laki-laki wanita yang datang berpergian. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu lah. Jadi insyaAllah bulan depan. Bulan depan, minggu depan tu pakat-pakat lah. Istimewa budak-budak baru nak belajar ni beli. Beli buku. Beli buku. Biar senang buat ingatan. Lepas tu boleh mutala'ah di rumah. Kita tengok soalan-soalan. Soalan yang pertama, zakat simpanan yang dikeluarkan oleh tabung haji dari segi hukumnya boleh ke tidak? Yang kedua, duit bonus dividen yang diberikan oleh tabung haji boleh tak ambil buat makan? Yang ketiga, apakah hukumnya muslimat bulan bukan muslimat sini? Bukan muslimat sini kata. Yang tidak menutup aurat kaki ke ada silang dalam bab ini? Dah. Baik. Masalah zakat simpanan yang dikeluarkan oleh tabung haji dari segi hukumnya boleh ke tidak? Dari segi dasarnya memanglah boleh zakat simpanan ini. Nah, cuma kita kena jaga bila kita apa benda ni buat simpanan buka tabung. Nah, kita beri wakil. Nah, kita wakilkan dengan lafaz kepada pihak tabung haji untuk mengeluarkan zakat kita bila cukup haulnya. Nah, jangan bukanlah pakai-pakai isi borang itu masuk buku tu apa masa memanda-manda keluar piti orang. Nah, hal itu yang dipertikaikan oleh ulama. Nah, sepatutnya kita wakil. Nah, saya wakilkan pihak tabung haji untuk mengeluarkan zakat simpanan saya ini bila cukup masanya, tempohnya dan sebagainya. Itu nak ikhtiar, nak cermat. Nah, bab kita ikhtiar macam-macam orang pun manda-manda waktu debit zakat kita dah boleh, asalnya kita lah kena waktu debit. Nah, dia jadi nak cermat, tak boleh jadi pertikaian masa kita buat simpanan. Kita wakilkan dia. Nah, pihak dia. Untuk mengeluarkan zakat bagi pihak kita. Kemudian dividen bonus ni. Nah, tengok keadaan lah. Kalau baru-baru ni ada berlaku percanggahan. Nah, dia kata maknanya pegawai tinggi tabung haji kata buat keluar dah. Daripada maknanya saham-saham yang bercanggah dengan syarak. Tapi ada kata tak keluar lagi. Jadi masih lagi syubhah. Jadi nak kepastian. Nah, kita berjumpa sendirilah. Dengan pihak tabung haji. Nah, minta kepastian. Nah, kita pun tak pasti lagi. Sebab itu memang sahih. Melabur pada tempat yang canggah dengan syarak. Tak serma lah. Tapi capur dengan duit. Jadi dividen bonus kita. Jadi syubah. Nah, jadi kita nak pastikan betul-betul. Nah, kalau tak sedap. Maka dividen itu gunakan untuk perjuangan umat Islam. Untuk masalah orang awam. Nah, nak buat reki tandas surah. Nak buat jalan dan sebagainya. Muslimah tak tutup kaki. Baik. Pendapat jumhur ulama termasuk yang kita amalkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala ini. Nah, iaitu kaki termasuk dalam aurat lah yang wajib ditutup. Cuma tengok keadaan tepat-tepat tu. Kalau tepat kita keluar daripada belakang rumah nak pergi jemur kain tu, dimaaf pada syarak kata setengah ulama. Kerana kesukaran pada kita keluar pada bilik air nak marah sarut stoking pulak nak pergi jemur kain. Kadang nak ambil puyuk ni bahan stoking pulak. Nah, hanya dekat dengan rumah itu diberi maaf pada syarak. Tapi kalau pergi capur dengan orang-orang ramah kaum laki-laki, maka kena tutup juga. Wajib kena tutup. Macam biasa balik pada asal. Iaitu tidak ada darurah di situ. Nah, jadi kepayahan. Umpamanya duduk dengan rumah, pergi rumah ipar, rumah apa apa benda ni, rumah birah dan sebagainya. Nah, terpaksa kena di dapur, nak basuh pinggang dan sebagainya. Maka ulama kata di maaf pula, boleh nampak kaki nak pergi mari dalam. Dalam bilik air
Dah wajib pakai stokeng. Keluar pada bilik air sama kaki. Jadi beruang habis stokeng. Dah pakai kain sekata sapa bawah pada buku lali. Lepas tu bagian bawah buku lali terkelihatan. Dengan sebab payah duduk serumah. Dia beri maaf pula pada syarak. Jadi hak asal tubik khalayak ramah ni. Dua pergangan tangan dan muka dah. Macam biasa. Soalan yang kedua. Apa hukumnya jika saya berlunjur di depan ayat suci Quran yang terletak di atas rak TV sebagai hiasan sambil menonton TV? Quran tu dibuat hiasan. Dibuat dalam rak TV. Atas tu TV. Lepas tu kaki ni tu hala ke Quran. Kaki tu hala ke Quran. Baik. Sambil menonton TV. Bukan sambil membaca Quran. Berat juga ni. Baik, kita tengok dulu kalau rak TV, kalau Quran itu di atas, atas pada rak. Ada rak dia yang di bawah. Rak tu atas. Wabuh benda lain. Ada rak yang TV tu atas. Bawah tu benda lain, bawah tu bubuh rak. Yang banyak kanya TV di atas. Bawahnya rak. Nah, kalau TV, kalau Quran di atas ada masalah lah. Dari segi menghancurkan kaki dia tak selaras dengan kaki. Tapi kalau hak ini Quran TV datang rak bawah, Quran masuklah rak. Bila kita berlunjur kaki, kaki kita ni bila kita berlunjur tak berlipat gitu kaki. Mah hidup gitu kaki. Dah berlunjur, akan berlunjur gitu. Mesti gini. Kalau boleh gini balik awal lah tu bigu. Kalau gini kaki dah. Orang mati. Dia jadi gini, jadi gini kita bubuh sama lagi. Itu kata pendapat yang paling kuat. Makruh kalau tu. Makruh. Tapi kalau betul-betul setuh di Quran dengan haram. Tapi kalau arah saja sama rendah, maknanya dikira pada jarak, pada uruh itu jauh pada Quran, makruh lagu itu. Pasal apa? Pasal sunat tidak menghancurkan pada Quran, walaupun Quran itu pada uruh kelihatan jauh. Tapi ada juga jauh yang tidak masuk di dalam sehinggaan. Jauh mana? Jauh di nung kapur lain. Kaki itu sama Quran kapur lain. Oh, tidak masuk buk tu. Jadi makruh hukumnya kalau rendah lagu tu. Sengaja tahu dah Quran bubuh gitu, buat pergi bubuh bawah gitu, biarlah anak-anak hina Quran. Jadi kafir kalau buat gitu. Kena jaga. Sama macam orang yang ada ayat Quran, sengaja buat masuk di dalam tandas dah haram lagi. Makruh. Itu pendapat yang paling kuat. Kemudian letak atas TV tu tak comel lah. TV dengan berjoget dengan apa, kita buat Quran pula kadang bawah TV. Ni walet sebelah Quran tu URTB pula. Ni mangga pula kapik. Lewat geriang belah tu duduk negak lah tu. Al-Quran ni letak tepat tinggi. Tepat rendah boleh letak sebenarnya. Tapi jangan letak pada tepat-tepat yang tidak sesuai dengan dia. Kan Quran ni kalam Allah. Setakat mana kita besarkan Quran, setakat tu Quran jaga kita. Di akhirat lagi. Quran jangan main syafi'an lah. Syafi'an lah ni maknanya sebagai penolong bagi kita. Walau kita tak anda baca pun kalau kita muliakan dia. Dulu-dulu, budak-budak dulu kalau kita ngaji Quran, junjung. Ya, Islam juga junjung ni. Junjung lah. Dia beli biskut junjung ni. Biskut posen. Junjung. Lening lah. Ada lepo buang gitu. Jadi tak sabar lah kat TV Quran dengan gambar berjoget, dengan gambar apa tak. Saya ada seorang bapa saudara yang tidak ada kerja. Tetapi dia mengedar pek kuda. Tadi dia kata tak ada kerja, ni ada kerja. Ada kerja lah tu. Ngedar-ngedar pun kerja juga. Dia selalu beli beras dan barang dapur. Bolehkah saya makan makanan tersebut? Saya duduk dengan dia dan tiada arah dia. Minta penjelasan. Baik. Imam Ghazali dia buat kategori 4 orang. Di sebuah kita nak makan harta dia. Dalam kitab Iyam Ulumuddin. Dia kata yang pertama orang yang memang dia usaha dia halal. Ini halal kita makan. Tanpa ragu-ragu lah. Yang kedua usahanya haram. Ini memang haram kita ambil terus. Tak boleh makan. Kita tahu dah memang sumbernya satu-satu haram. Yang keduanya banyak yang baik daripada yang tidak baik. Nampak? Maka lagu ni boleh kita ambil lagi di segi fiqh ni. Dan yang keduanya, yang keempatnya sama banyak ataupun kita ragu. Kerana pekerjaan ni hak molek ada juga. Ada juga jual benda molek. Jual
ketik si buruk dah lah, kutik-kutik ting minuman tu halal, sambil-sambil jual pi kuda, jadi capu tu. Manusia banyak tak tahu. Jadi hak lagu ni, orang-orang yang maknanya, yang tertarah pakai miskin boleh ambil. Kalau orang ni yang darurah, macam ni dia tak ada arah dah, duduk dengan puak darah dia. Nah, tapi sebaiknya, dia berikhtiar menjari jalan kelepasan. Kerana walaupun dalam keadaan darurah sama-sama, akhirnya hati menjadi gelap. Hati itu menjadi gelap. Tak, ha, tu masalahnya bila orang yang menjadi sebagai penyumbang nafkah, dia ni berat ditanya di akhirat nanti. Sebab dengan sebab dia seorang ambil jadi punah habis. Dengan sebab ayahnya anak bini habis masuk neraka, makan haram pagi petang. Sumber-sumber yang tidak molek. Nah, ha, lepas tu kita kabur sama, orang-orang panggil buat jamuang tengok dulu tuang. Kalau tuang kaki bahan projek, kaki lebong projek, kaki peteh orang apa semua, so dia kena beri lagu tu. Dan ambil tuan, ni kita beli lembu apa semua. Nah, ha, lembu sama manis baka, baru semelih. Nah, ha, tapi kita nak hak yang tidak diragui. Kata hak syubahah tu macam birat telaga. Maka hak syubahah ni, kita ni kalau orang hak akhlak, jaga adab, jaga tasawuf sikit-sikit, ada warak, tinggal lah. Kalau hak ni tak, nak orang ni dah nak saja dia dah. Nah, apakah kelebihan mati pada hari Jumaat? Benarkah Dajjal tidak akan turun di kota Mekah dan Madinah? Baik, kelebihan mati pada hari Jumaat ini memang kita akuilah kerana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Maksudnya dia ini aman daripada fitnah kubur. Dan ada pendapat ulama yang mentakwilkan maksud ini, maksudnya iaitulah ringan seksa kubur. Kalau takdirkan kata dia itu, dia kena seksa dalam kubur, dia direngankan seksa. Tetapi pada dalam alam barzah sahaja. Kerana dengan sebab berkat hari Jumaat. Ada pun bangkit di padang mahsyar dalam neraka, tak ada ringan tu. Dengan sebab dia mati hari Jumaat. Dah? Ha. Sekalipun pada orang itu fasik. Ha, Imam Nawawi kata sekalipun orang ni orang fasik lah. Dah orang fasik, orang tak tutup aurat. Orang mana minum arok. Ada juga kelebihan. Syarat dia orang beriman. Mati pada hari Jumaat. Dah? Tapi bukan makna masuk surga teguh macam kita duk faham. Kan masalah alam barzah. Direngankan soal jawabnya. Ataupun direngankan azab kuburnya. Nah, benarkah Dajjal tidak akan turun di kota Mekah dan Madinah? Menurut hadis-hadisnya memang begitulah. Nah, Dajjal ni turun pada ketika zaman Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab dia yang terkenal Tazkirah, cerita kaitan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi berperang dengan tentera-tentera Yahudi. Nah, jadi menang. Kemenangan besar umat Islam. Dalam kemenangan inilah turunnya Dajjal laknatullah. Sekarang ni tak ada lagi Dajjal, anak cucu dia. Neh, Dajjal ni sifu. Tak boh besar kali, mata suti. Nah, hal ini yang mengajak kepada kesesatan murid-murid atau tentera-tentera Dajjal. Nah, benda-benda apa pun kita diajak orang ajak buat benda sesat. Maka kita ni adalah tentera-tentera Dajjal. Tu guru turun ke diam sekali. Tangan kiri ada syurga, tangan kanan ada neraka. Ngarung dalam lautan Cina Selatan, skating. Oh, dah boleh. Tuhan buat. Nah, Abu Uslam nak ada macam gitu. Tu dah bukan make in Thailand. Allah tak ada buat. Nah, dah ikan ada besar. Kita orang-orang negara, nak tengok ikan baru. Nah, nah, ibu lama yang dah tengok lagi. Kamal ada yang tengok ibu lama. Berat 40 kilo. Nah, dia macam baru aku ngai lama ada satu petah. Baru 40 kilo wow itu. Ha dah baru ibu lama. Dia tengok lagi kapau berat 50 tang. Ayuh ah. 50 tang. Nah, tiga kali panjang bah tu. Bah peleh. Bah dia ni bah wui. Nah, 50 tang ikan besar ni. Nah, dah boleh ambil. Kalau nak nak bosonya dok boleh pulang kuali. Wali apa anak rumah-rumah. Nah, jadi ada belek dan Tuhan buat, ada belek makhluk Allah, ada belek. Nah, daripada benda yang begitu halus kek je. Apa bendanya butir tengah, luruh pada bunga dia. Nah, tengok apa 15 meluk, ulu kalau berang. 15 meluk. Semeluk ni, so ni, 15 orang. Ah, ha, asal satu. Gagana buat Tuhan buat. Nah. Jadi Imam Mahdi bukan lawan ni. Bukan lawan Dajjal. Bukan. Bukan Imam Mahdi dak roh, kan? Ini ketentuan Allah. Allah ni Rabbil Alamin. Dia yang caturkan apa yang berlaku pada alam. Nah, dengan kehendak Allah lawan ni Nabi Isa alaihi salam.
Nah, ayah kafir Kristian duk kata Jesus Christ, Lord Jesus. Nah, ha, Nabi Isa membunuh Dajjal dan membatalkan agama Kristian. Mana Repi Halik ni membatalkan agama Kristian. Naik di atas mimbar, beritahu agama Kristian yang kata daripada aku adalah dusta. Aku Islam, ikut agama Muhammad. Nah, itu Nabi Isa. Nah, kan dibuatkan Nabi Isa keturunan. Dia buat cerita. Orang cerita, orang cerita Nabi Isa keturunan ke zaman. Belakang kepala ni tubik cahaya ni nak tengok muka nak apok. Haa, tu awak gitu lagi. Nah, haa. Lalu yang membunuh Dajjal, Nabi Isa AS. Nah, dan dia tak boleh masuk kota Mekah dan kota Madinah. Yang datang di dalam hadis. Ini semua ni berita-berita baik. Yang kita tak boleh nak ijtihad. Nah, maka kita tawakkul terhenti atas nas. Mari nas, kita terima. Nah, haa. Nak tambah-tambah tak boleh. JKK. Tak ada hati bagus soalan. Memang pikak semua. Tak mahu cok borang untuk anak nak kahwin. Dan hal-hal lain, apa hukumnya? Orang pah dari cok. Marah sebab kalau. Dia nak nikah, nak cok borang daripada JKK. Nah, pelik cik Dabda pula cok borang pengesahan dara JKK. Jadi kalau dia nak cok, susah kita. Nak, mu hebat. No, mu bukan apa benda ni, Dr. Hamid Arsyad. Nak cek dara orang. Mu siapa? Nah, ni nak nulis tak anda. Nak, ada borang kita jabat agama ni, kalau nak nikah, dia ada satu borang cek gitu. Borang pengesahan dara atau janda. JKK tu kan cek. Dia dah nyanyi ke orang. Ayuh ni bawa anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak. Bekeng lah. Dah bagi ngepi. Bekeng lalu. Ni ni anak nak nikah. Nak cek dara. Dah nak malu kohong ayuh. Nak. Haid. Kita berasa haid. Nak. Apa benda lah tu. Dia kena cok lagi. Nak. Dia pun tu orang tak lambu nak tengok. Bini JKK pun incah. Cek-cek mana ingat tu. Jangan larat cek. Susah lagu ni. Yang sebenarnya boleh lagi. Pengulu. Tak. Pengarah boleh. Tak. Gawat-gawat tinggi boleh. Nah. Sorry ke dia. Acah Allah. Nah. Kalau dia kata tak. Tak dara tu. Tak kan. Dia ambil orang janda lah pula. Susah. Nah. Tidak. Tak boleh nikah. Payah-payah nak nikah ke dia. Nah, tadi kau memang tunggu. Apa pun dia cok-cok lagu tu. Berarti kalau kata borang-borang maknanya nak minta lokang dia tahan kira. Nah, ni reti dara-dara. Reti dara. Nah, ni bukan pakar sakit buang. Nak ngesah dara-dara mu siapa. Ni boleh habis dara dengan mu ni. Kacau alat ni. Nah. Ada satu masjid dua tekak. Ini terakhir. Tekak atas jemaah laki-laki semayang. Tekak bawah jemaah perempuan semayang. Tekak bawah jemaah perempuan pasang aircon. Semua pintu dan tingkap tutup rapat. Tapi tekak bawah ni dipasang remote screen. Supaya nampak pergerakan imam di atas. Soalan sah ke semayang dengan keadaan yang demikian? Nah. Masalah sahnya berlaku kilah di kalangan ulama. Nah. Asalnya sunnahnya perempuan duduk di belakang imam. Nah, hak tu hak asal. Hak tak ada pertikaian lah. Nah, imam depan, laki kaum perempuan ada di belakang. Jemaah laki-laki. Nah, kemudian kalau tidak muat, itulah barulah diperlonggarkan hukum hak asal. Al-umur ijadakan itas. Anda muat ataupun orang puan tu nak naik atas dorok. Nah, jadi pasti kena buat semayang laki di atas. Maka ada ulama' yang mengatakan memakai kaedah ini, dimaafkan lagu tu. Dengan syarat maknanya, boleh pergi kepada imam. Dan mengikut maknanya menggunakan panduan skrin lagu tu. Memanglah bida'ah. Tak, memang bida'ah. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan harus. Jikalau itulah saja caranya nak dapat mengetahui pergerakan imam. Nah, walaupun benda ni bunyi pelik. Nah, tak dengar lah waktu tu bawah. Tak dengar lah imam datang. Kok sujud pun tak tahu.
Nah, maknanya pasang dah sekat tapi saya cek skop belaka. Oh, skop. Jadi pasang skrin depan apa tak memang rokok, rokok belaka. Walaupun dia seolah-olah seperti macam gambar di depan, tetapi secara langsung diiktiraf juga pada syarak. Tapi pas fatwa seperti ini tak ramai yang fatwa. Kerana benda ni benda baru. Macam fatwa yang mengatakan harus kita matikan telefon tengah semayang, tak batal semayang, dan memang itulah yang lebih zahirnya. Nah, walaupun tak ramai yang fatwa, tapi pendapat kita cenderung kat waktu. Tengah bunyi telefon kerung kerung kerung, dia pun gagal lah pakai situ. Nah tu. Kalau nak menurunkan semayang tak mau mengganggu orang. Nah, memang tak batal semayang, tapi pelik kan bunyi. Nah, bunyi macam dalam telefon tu macam dalam semayang main telefon pula. Tapi itulah yang terbaiknya. Nah, kalau ada lagi kita duduk pada zaman Nabi, memang Nabi setuju sangatlah kalau benda lagu tu dimatikan. Nah, sekalipun di dalam semayang, ada ulama yang mengkiaskan maknanya boleh lagi, maknanya katok ular dan kala dalam semayang. Eh, naitah kala dikin depan ambil sipar lepuk katok. Nah, padahal bukan kait dengan kerja semayang. Bukan nak lari ketik kita, tapi takut dia terpaktik orang lain. Sunat katok juga di dalam semayang. Nah, bahkan ada ulama mengatakan kalau kita dah ingat nak kilas gerbang, ada tak perlu baru. Semua pakai gerbang, kita takbir. Dalam takbir itu katanya, boleh kita kilas gerbang lagi. Nah, supaya dapat akhbar pakai gerbang di dalam semayang. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i kata jangan gerak 3 hari turut-turut. Mazhab lain kata tak apa, hak perintah ni 14 hari turut-turut tak apa. Nah, hak tu khilaf. Jadi, dalam masalah ini apa benda ni? Bila berlakulah darurah, tak dapat tidur, orang tua tak boleh nak naik atas, terpaksa kena wasah dia situ. Nah, maka boleh dengan lihat pergerakan secara langsung seperti itu, sebagaimana kita harus mengikut imam dengan menerima daripada bantuan alat elektronik yang berupa speaker. Speaker alat elektrik juga. Kita tak dengar tapi duduk belakang luar masjid dah, tapi dengar kot wayar elektrik daripada amplifier dan mikrofon, sistem besar suara. Nah, bukan direct daripada imam. Nah, maka daripada alat elektrik ni kita sah juga ikut imam, tapi berupa pendengaran. Maka kita juga ulama kata berupa penglihatan pun menggunakan alat elektrik boleh juga kita ikut imam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi.